Hai, what's up guys? Jadi kembali lagi bersama saya Bad Food. Jadi udah beberapa waktu ini nggak upload, jarang sekali bikin video. Bukan jarang lagi, tarak malah. Jadi sekarang saya akan bikin video yang mungkin yang simpel-simpel aja dulu ya, untuk pemanasan, karena udah lama nggak bikin video juga. Jadi untuk pemanasan kita bikin yang simpel-simpel dulu aja. Nah, rencananya saya tuh pengen membuat kalung kucing ya guys. Kalung kucing, jadi kita membuat kalung kucing. Oke, come on, let's go. Dan sekarang kita pilih bahan kayunya, karena saya menggunakan, mau bikin kalung kucing dengan liontin kayu gitu. Jadi bahan kayunya saya menggunakan kayu pinus. Nah, jadi kita potong dulu kayu pinusnya. Oke guys, mohon maaf juga buat video kali ini agak sedikit gelap ya, karena saking jarangnya bikin video nih ya. Jadi lampu-lampu pencahayaan di atas nih, dari satu workshop sini tuh, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8, dari 8 lampu di sini cuman yang nyala cuman satu guys, semuanya mati karena jarang upload video. Jadi agak sedikit gelap ya, karena kalau misalkan nggak bikin video itu jarang dinyalain juga lampunya, karena kalau misalkan kerja tuh cuma nyampe sore doang gitu. Jadi ada pencahayaan dari pinggir-pinggir gitu guys, jadi mohon maaf. Setelah bahan-bahan kayunya udah jadi, nah sekarang untuk kelanjutannya kita laser grafir di sini menggunakan laser, dan kita gambar dulu di Corel Draw untuk nama yang akan dibuatnya. Oke, okay? Jadi di gambarnya, di desainnya di sini saya akan menggunakan nama Apin ya, karena kucing saya namanya Apin. Dan satu lagi namanya Owi ya guys, kita bikin Owi. Nah, dan ada tiga kucing, satu lagi namanya Cipleng alias Cipleng. Cipleng, wah kepanjangan guys, paling nanti tulisannya jadi kecil sih guys, tapi nggak apa-apa. Oke, okay, nah setelah ininya B. Oke,
Oke, setelah ininya beres, nanti kita lanjut ke grafir laser. Oke, kita set dulu. Jadi di sini juga banyak nih ya teman-teman yang biasa pakai menggunakan nomor telepon juga gitu atau alamatnya di bawahnya gitu. Bisa. Oke, dan sekarang menggunakan laser grafir ya guys. Jadi kita di grafir dulu, nanti setelah di grafir kita cutting. Oke guys, nah setelah ke grafir seperti ini, nanti kita potong menggunakan scroll saw. Oke, come on, lanjut nih, bagus guys. Oke, nah setelah jadi seperti ini, sekarang kita amplas, oke? Kita amplas pinggirannya biar halus dan ciami gitu guys, biar rapih juga, oke? Untuk amplasnya kita amplas manual aja, oke? Oke guys, nah dan saya menggunakan amplas 400 ya. Jadi yang pertama diamplas itu belakangnya dulu aja, karena banyak serabut-serabut di bekas ini, bekas pemotongan. Oke, nah ini tuh putih bukan karena keamplas habis ya, tapi ketutupi debu, jadi kita semprot aja. Udah apin, ada tisle, dan ada oli. Oke, mantap. Kita ke tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap selanjutnya, setelah ininya jadi, liontinnya jadi, ada owi, ada apin seperti ini. Nah, yang kita perlukan tuh skrup kayak gini juga nih, guys. Nah, skrup gantungan gini. Nah, kita membutuhkan 3 skrup. Dan yang pasti ini kalungnya. Nah, kalungnya ini saya udah bikin. Nanti kalau misalkan mau bikin sekalian sama ini, takutnya terlalu panjang durasinya. Jadi untuk pembuatan kalung ini, sekiranya kalian pengen ngeliat cara pembuatannya, nanti tinggal komen aja di bawah ya. Nanti saya buatkan lagi video pembuatan kalungnya ini secara terpisah, oke? Nah, saya udah menyediakan ini 3. Nah, oke guys, dan akhirnya beres juga, jadinya seperti ini, lucu kan? Oke, nah dan buat teman-teman kalian semua, jadi yang pengen membuat kayak gini atau beli ininya doang nih, beli talinya doang, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Nah, dan kalau misalkan mau satu set kayak gini, karena aduh ternyata bikinnya ribet kayak gini-gini, nggak ada alatnya deh, kalian bisa pesen aja, harganya murah banget. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah aja, oke? Nah, dan sekarang kita langsung pasangkan ke kucingnya, oke?
Kemon. Oke guys, nah dan kucingnya itu ada sekarang lagi tidur ya. Si Cipleng sama si Apin lagi tidur, kita lihat. Nah ini dia, weh, mentang-mentang lagi hujan tidur-tidur baik, ya ampun. Woi, bangun woi. Oke. Wah, Apin ini lihat nih hadiah kalung kucing buatan Om Obet. Mantap nih. Wah. Seneng atau pura-pura seneng kayak gimana gitu. Oke, sekarang kita pasang, oke. Diam sini, Pin. Apin. Nah ini tuh bisa kalian longgarin ya. Jadi kalau misalkan kucing kalian gede gitu, ini tuh bisa dilonggarin sampai lubangnya tuh segede gini nih ya. Nah sampai segede gini nih lehernya. Kalau misalkan leher kalian, cuman kalau si Apin ini ya kucing kampung biasa, jadi lehernya nggak terlalu besar juga, jadi kalian bisa kecilin kayak gini aja. Untuk penguncinya di sini ada pencetriknya, nanti kalian tinggal ceprekin aja. Oke, sini Apin. Lagi si Cilepeng, ini Cilepeng, Cilepeng dasar. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Nah buat teman-teman jangan lupa cek link di deskripsi di bawah ya untuk link pembeliannya kalau misalkan kalian pengen kalung kucing seperti yang saya buat tadi. Dan terima kasih telah menonton. Saya Bedfood undur pamit. Tetaplah berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas. Bye.